Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Media PKH dan BPNT. Apa kabar sobat Media PKH dan BPNT semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan murah rezekinya. Amin. Pada kesempatan video kali ini, kita sama-sama akan menyimak ada informasi terbaru, ada kabar terbaru di hari ini terkait update terkini hasil cek saldo pencairan bantuan PKH tahap yang keempat. Apakah pada hari ini sudah ada saldo yang masuk atau belum? Para KPM PKH BPNT, jangan sampai bolak-balik mengecek ke ATM. Bantuan PKH tahap 4 ini hanya alokasi 2 bulan saja, yaitu September sampai Oktober. Tidak seperti di pencairan PKH tahap sebelumnya yang dialokasikan untuk 3 bulan. Dan berikut langsung saja hasil pengecekan saldo bantuan PKH tahap 4 pada hari ini. Namun sebelum itu, simak terus video ini dan jangan di skip agar kalian tidak salah memahami informasinya. Dan berikut langsung saja bukti pengecekan bantuan PKH tahap keempat pada hari ini. Para KPM ini bisa melihat bukti pengecekan kartu KKS PKH pada hari ini. Saldonya benar-benar belum ada, dan tanda-tanda pencairan saldonya ini masih kosong alias zonk. Saya selalu menyarankan bagi Anda, para KPM PKH BPNT, jangan terburu-buru mengecek ke ATM ataupun ke agen. Saya takutnya nanti Anda akan kecewa setelah mengecek jauh-jauh, ternyata masih kosong saldonya. Mudah-mudahan informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.